Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kembar. Kita lanjut lagi, kembali lagi bersama Papi Kembar ya. Kali ini Papi mau pasang deksel Nissan X-Trail 2500 ya. Dia sudah di scrap, jadi Papi gunakan yang ringrit ya. Kenapa pakai yang ringrit? Karena dia perpeknya agak tebal sedikit ya. Jadi kita gunakan yang ringrit karena dia katanya nyekrapnya lebih dari standarnya lah istilahnya. Oke, kita lanjut pemasangan deksel Nissan X-Trail 2500 cc ya. Nah, di sini kita perhatikan dalam pemasangan ya. Ini Papi udah kasih oli ya. Sebenarnya sih nggak boleh, nggak usah. Tapi ya gimana lagi? Kalau prosedur di bengkel luar seperti itu. Ya, ini gunakan insting intinya. Ya, jangan sampai terbalik, oke? Okay? Perhatikan di lubang-lubang olinya, teman-teman ya. Ini bisa terbalik, teman-teman ya. Bisa terbalik. Oh, tidak bisa. Karena dia tidak bisa terbalik karena ini udah ada lubang pinnya ya. Lubang pinnya gede. Kalau yang lain biasanya pakai apa namanya, oli gasket, lem gasket. Kalau Papi nggak usah ya, gak usah. Karena dia masih bagus, permukaan ininya masih bagus, kemudian headnya juga masih bagus. Oke, lanjut pemasangan head ya. Itu bensin itu, Bang. Bensin kita. Ah, sudah. Ini ya, buat headballnya menggunakan kunci segi 6, beda sendiri dia. Tapi beli kita. Tadi beli siapa? Tadi beli duit, mau kita baca. Oke, teman-teman, seperti biasa kita berikan pelumasan dulu di bagian ininya semua ya, baru kita pasang. Nah, yang dimaksud kunci segi 6 itu seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia kuncinya. Dia harus emang persegi 6 ya. Ini dia masuk persegi 6. Nah, ya. Ini persegi 6. Oke. Oke, sini kita kencangkan dulu menggunakan impact ya, biar agak cepat sedikit karena muter rapetinnya agak lama ya. Oke, lanjut ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan torque-nya ya. Dia menggunakan 3 kg 90 per 90. Oke, kita setting dulu 3 kilo ya, teman-teman ya. Ini bloknya menggunakan blok aluminium, jadi harus hati-hati.
Ini juga terima kasih buat sahabat Papi Kembar ya, buat infonya Torket Ball, buat channelnya T-Mobile TV ya teman-teman ya. Gue lagi mikir teman-teman ya, buat channelnya TV S-Mobile, mobil STTV ya. S-Mobile TV ya teman-teman ya. Ini kita cek ulang. Tinggal selanjutnya 90 plus 90. Apa sama yang pinjam? Ada punya apa? Kita lakukan dari tengah ya teman-teman ya. Norokan dilakukan dari tengah. Kemudian kita bergeser ke pinggir. Oke, kita lanjut yang plus 90 derajat lagi. Oke, dia gunakan kalau di kilo dia 14 ya. Ih, agak kelihatan. Gunakan 14 kilo lebih dia. Sampai 15 kilo.
Red guys. Oke, teman-teman. Ini udah beres ya. Toreknya menggunakan 390 plus 90. Ini terima kasih buat teman YouTube Api ya. Semoga ilmu yang dia bagikan juga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Papi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.